7 bulan melakukan pelatihan dan lokakarya, 124 orang calon guru penggerak angkatan keempat di Kota Pekanbaru unjuk panen karya. Hal ini menjadi salah satu penilaian untuk kelulusan para guru sebagai penggerak di sekolah mereka nantinya. Kota Pekanbaru menjadi salah satu penghasil guru penggerak terbanyak di Indonesia yang masuk dalam 5 besar. Hal ini menjadi prestasi terbaik karena bisa berdampak pada kualitas pendidikan. Pada program guru penggerak angkatan keempat Kota Pekanbaru ada sekitar 124 orang guru yang mengikuti pelatihan. Mereka akan melalui tahap penilaian untuk bisa lulus dan menjadi guru penggerak. Pada kegiatan ini diperlihatkan karya-karya para guru calon penggerak yang sudah memberikan pelatihan dan pengajaran kepada murid-muridnya. Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Riau, Reisky Bestari, menegaskan hasil karya ini akan menjadi salah satu penilaian untuk kelulusan mereka. Semakin banyak guru yang lulus akan semakin baik terhadap kualitas pendidikan di sekolah. Ya, untuk menampilkan festival panen hasil belajar CGP Angkatan 4 Kota Pekanbaru. Dan ini merupakan kegiatan yang mengapresiasikan keterampilan-keterampilan yang sudah mereka dapat selama pembelajaran daring dan juga pembelajaran luring mereka. Ini tidak hanya sekedar menampilkan karya saja, tetapi mereka juga menampilkan bukti nyata. 7 bulan mereka menimba pendidikan, ternyata menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk bagaimana berinovasi dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dan dengan cara permainan dan hal-hal yang memudahkan untuk dicerna bagi anak-anak. Dan inovasi-inovasi ini kami berharap juga ke depannya lebih kreatif lagi, karena bagaimanapun ini akan menimbulkan juga kreativitas di tingkat anak didik yang mereka bimbing, sehingga anak-anak didik mereka ini untuk generasi mendatang sebagai penerus bangsa ini bisa berkiprah. Setelah unjuk panen karya, calon guru penggerak masih akan melakukan 2 lokakarya lagi dalam waktu 2 bulan ke depan. Yogi Sastaraharja melaporkan.